Jaya dilanjutkan dengan Mars Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hiya a'damu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Bapak Yai Haji Abdul Wasir MPDI, yang kami hormati para kasi dan penyelenggara zakat wakaf di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, alhamdulillah hari pertama masuk para kasi dan penyelenggara wakaf semuanya hadir dengan lengkap. Yang juga dihormati para kepala madrasah negeri, para kepala KUA, pengawas madrasah, pengawas PAIS, pengurus IPARI, dan pegawai ASN non ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang sangat kami banggakan. Pertama bersyukur kita kepada Allah, setelah kita sebulan berpuasa kemarin, alhamdulillah hari Rabu tanggal 12 kita merayakan hari raya Idul Fitri tanggal 10. Lupa dengan tanggalnya. Kita juga diberi kesempatan oleh pemerintah untuk melaksanakan cuti sebelum Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri yang alhamdulillah tahun ini cukup panjang. Bagi yang masuk 5 hari kerja, maka sejak tanggal 6 April kemarin sudah bisa memulai cuti. Mungkin ada yang mudik, baik mudik ke Jawa maupun ke Kepulauan, sampai tanggal 15, yaitu hari Senin kemarin kita diberikan kesempatan cuti. Dan sesuai dengan edaran dari Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Indonesia, bahwasanya masih ada rukhsah manakala ada dari pegawai yang kemarin mudik, mungkin ada kendala, mungkin sakit, mungkin terkena kemacetan dan seterusnya, maka diberi kesempatan untuk WFA. Namun Bapak Kepala Kantor sudah menyatakan Sumenep insya Allah masuk semuanya. Alhamdulillah kita semuanya bisa masuk dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita langsung adakan kegiatan, yaitu untuk kegiatan halal bihalal. Pertama, setelah lama kita tidak jumpa, kurang lebih 9 hari kita cuti, kita berlibur, kita merayakan hari Idul Fitri. Dan ketika hari masuk pertama ini kita melaksanakan kegiatan halal bihalal. Mudah-mudahan kita semuanya pegawai Kementerian Agama senantiasa diberikan kesehatan, sehat yang walafiat. Urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebahagiaan lahir dan batin selamat di waktunya wal akhirah. Amin. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, hari ini kita melaksanakan kegiatan hari pertama masuk dengan kegiatan halal bihalal, yang mana dalam kegiatan halal ini diikuti seluruh pegawai yang ada di internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, baik yang PNS maupun yang P3K serta yang non-ASN. Begitu pula untuk yang berada di luar kantor, kita mengundang seluruh kepala KUA, kepala madrasah negeri, pengawas madrasah, pengawas PAIS, kemudian juga dari IPARI, pengurus IPARI, yang alhamdulillah sesuai dengan daftar hadir yang kami cek tadi,
semuanya telah hadir untuk memenuhi undangan ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini semuanya terus menjadikan kita pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sumedang yang senantiasa kompak, senantiasa saling mendukung untuk mewujudkan program-program Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang kepada yang kami hormati Bapak Abdul Wasik MPD, kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasyaa 'ahdah, wa 'azza billah. Wa hasana ma'zaba wa'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin. Sholli syafa'ah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda. Yang terhormat Bapak Ketua pada Kantor Agama khususnya Bapak Haji Muhammad bin Hasyim SPD MPD, yang saya hormati alhamdulillah hadir lengkap pada untuk pimpinan saya dari Timur Bapak Haji Zainul Rosi Kasih Mas Islam, Bapak Muhammad Faiz Haji PHU, Bapak Haji Muhammad Sodik Nasi Perma, Bapak Eri Haryanto, Nasi Pais dan PLT, Nasi Pembina Tinggi dan Bapak Pesantren, dan juga Bapak Haji Muhammad Pablo, Pembina Pesantren dan Bapak semuanya yang saya hormati dan yang saya katakan. Dan juga yang saya hormati para pengawas madrasah dan pengawas Pais, juga para madrasah negeri yang hadir pada pagi hari ini, para kepala KUA, kepala TU, pengurus IPARI, dan seluruh ASN dan juga pegawai ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang yang saya hormati. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita semuanya tetap sehat walafiat dan bisa hadir dalam acara ini di hari pertama hari masuk pada tanggal 16 April ini. Ini satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukur bersama di bawah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi halal bihalal ini menjadi satu tradisi rutinan bagi kita di Kantor Kementerian Agama, lebih-lebih di awal masuk ini. Karena apa? Ya, kita selama satu bulan Ramadan kita berpuasa, dan seandainya puasa tidak diterima dan semoga diterima oleh Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada Allah. Karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dosa-dosanya yang lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kepada Allah. Kepada manusia itu belum bisa diampuni dengan pahala Ramadan. Tapi dosa kepada sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada sesama manusia. Dan karena itu biasanya dosa kita kepada teman kita, sahabat kita yang terdekat, itu biasanya yang terbanyak. Dosa pada saudara, dosa pada tetangga, dosa pada teman kerja, itu biasanya lebih banyak ketimbang yang lain. Kenapa? Karena interaksi kita itu kan lebih intens. Sehingga disitulah ada saja perkataan, perilaku yang kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja kemudian menimbulkan satu noda yang tidak baik pada hati kita masing-masing. Sehingga maka
sudah benar di Sumenep, di Indonesia secara umum ditradisikan setelah Idul Fitri ada silaturahim dan saling bermaaf-maafan. Ya memang kalau ditanya dari khususnya ada enggak bermaaf-maafan di Idul Fitri, tidak ada. Tapi siapa yang melarang untuk bermaaf-maafan? Justru momentum Idul Fitri ini harus dijadikan momentum penting untuk saling bermaaf-maafan. Karena kalau di luar Idul Fitri dan Syakban, kita itu malu kalau mau minta maaf. Mohon maaf ya. Kalau di luar itu ya bagus, tetap bagus, tapi agak susah. Makanya karena kita sudah tidak sempat silaturahim satu persatu, maka momentum halal bihalal kita manfaatkan untuk saling memaafkan, sehingga secara vertikal dosa kita kepada Allah diampuni, dibarokati shaumi Ramadan, maka secara horizontal dosa kita kepada sesama teman kita, sama manusia diampuni karena kita sudah saling bermaaf-maafan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dampak dari ibadah Ramadan itu secara vertikal kita harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara horizontal kita juga mestinya semakin baik kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Makanya tujuan penting dari Ramadan, puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sederhananya ketika kita dulu masih MI, masih MTS, bukan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Ya apa? Tetap dua hal tadi itu. Bagaimana kita itu melaksanakan perintah Allah yang relasinya secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, wabillahi khusus pada ibadah-ibadah pokok. Dan juga bagaimana kita itu memperbaiki relasi kita secara horizontal dengan sesama manusia. Tentunya ini juga bisa dibuatkan pada ibadah-ibadah. Sehingga makanya kalau secara vertikal sudah urusan masing-masing, tapi secara horizontal bagaimana sebelum dan sesudah Ramadan ada perbaikan perilaku kita kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Waktu khusus spesifik di kantor dan agama pada teman kerja kita, sehingga yang dulunya tidak nyambung dibarokati Ramadan nyambung, yang dulunya tak setel dibarokati Ramadan setel, yang dulunya berkonflik maka sekarang harusnya ada dampak seperti itu secara horizontal. Dan bisa kita akan menjadi orang yang soleh kalau kita masih terus berkonflik dengan sesama teman kita, tetangga kita. Karena soleh itu al-qa'im bi hukumillah waqtu al-ibadah. Orang soleh itu orang yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajibannya kepada sesama manusia. Sehingga soleh itu tidak hanya bisa secara individual buat cina-cina, wajib ibadah, tapi selalu berkonflik dengan teman-teman di sekitar. Dan konflik itu terjadi karena interaksi. Sehingga semakin sering interaksi kita, maka semakin berpotensi kita akan berkonflik. Dan konflik itu bagian dari dinamika kehidupan kita. Jadi kita berkonflik dengan siapapun, saya kira pastilah ada. Tetapi yang tidak benar ketika kita kemudian tenggelam dengan konflik itu, bahkan memelihara konflik itu. Ini yang tidak bisa dibenarkan. Karena kita manusia itu punya kontrol dalam diri kita. Sehingga maka kalau kita larut dengan konflik itu, ya Ramadannya mungkin hanya menjadi satu ritual. Tidak ada perbaikan secara horizontal relasi kita dengan sesama manusia. Makanya Allah tidak akan memberikan tambahan kepada orang yang suka memaafkan kecuali apa? Kemuliaan. Sehingga kita dengan memaafkan itu satu bentuk satu kemuliaan. Dengan kita minta maaf itu juga satu bentuk kemuliaan dalam hidup. Karena dengan kita meminta maaf dan memaafkan, sebenarnya di situ kita sedang menurunkan ego kita.
Karena kalau enggak, dia minta maaf, tapi kalau tonton saya tidak akan memaafkan dia. Karena terlalu sakit dia menyakiti saya. Terlalu sering dia menyakiti saya. Terlalu sering dia menghina saya. Itu kan belum kita pindah. Yang satunya juga begitu. Kalau saya mantan kosen ini punya, sampai mati profesor aktor sama dia, saya tidak mau. Maka kalau ini kemudian diwariskan kepada anak-anak kita, diwariskan pada generasi berikutnya, kita sudah meninggal dunia, ada di alam kubur, dosa itu tetap sampai ke kita. Setelah saya mewariskan konflik pada orang setelah saya, terus begitu, sehingga warisan konflik. Maka meskipun nanti kita sudah meninggal dunia karena kita mewarisi konflik, kita menjadi penyebab pertama konflik itu terjadi, maka dosa orang yang berkonflik sampai ke kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Masihkan kita akan memberikan abad kedua. Nah, sehingga di sini menjadi refleksi kita semuanya. Tidak ada orang yang kemudian selalu benar. Kalau dia selalu merasa benar, selalu merasa lebih tinggi dari orang lain, atau bahkan tidak pernah merasa salah, pendapatnya dia betul terus, tidak pernah mau nyewat, berarti dia sebenarnya sedang ingin menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang yang apa? Zat yang selalu benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita harus sadar betul kita ini mahalul khotob wa risyah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sehingga ke dalam kita harus sadar betul bahwa kita ini masih manusia biasa. Kita punya kekurangan, pasti dilengkapi dengan kelebihan. Para pimpinan punya kekurangan, punya kelebihan. Para ajudan setia juga punya kekurangan dan kelebihan. Nah, disinilah kita akan saling menyempurnakan, saling melengkapi dengan apa? Kita membangun silaturahim, membangun relasi yang baik, sering berkoordinasi, memusyawarahkan, kalau insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kemudian yang terakhir yang perlu kita sampaikan, sehingga dengan halal-halal ini, mari ke depan ini setelah ini mungkin kita akan bermaaf-maafan, kemudian mungkin ke ruangan maksimal. Hal-hal yang kemarin tidak baik, ayo kita perbaiki bersama-sama. Sehingga saling memaafkan itu bukan hanya sekedar di bibir saja, tapi memang substansinya kita sedang ingin menghapus rasa benci kita pada saudara kita. Substansinya kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita dan teman kita. Dan jangan sampai konflik personal itu kemudian punya dampak secara institusional. Akhirnya apa? Kalau sudah begitu, yang ada adalah akan saling tegal, saling menjatuhkan. Dan ini orang tidak akan maju, tidak akan naik apapun kalau masih saling tegal dan saling menjatuhkan. Karena apa? Allah tidak pernah tidur, mengetahui semua apa yang kita lakukan. Saya hari ini misalnya, atau bapak-bapak hari ini menjegal seseorang, maka besok tidak harus orang itu, tapi Allah akan memberikan balasan kepada kita semuanya, baik di dunia itu di akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kasubag dan seluruh pimpinan yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini halal-halal. Terima kasih seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan secara pribadi kepada para jemaah sekalian. Khairul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rangkaian acara halal bihalal pada pagi hari ini. Semoga kita semua akan kembali hidup dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan meridhoi langkah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.